Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sejahtera untuk semuanya. Di sini masih setia dengan channel Bambang Sripno dalam belajar bersama berbagi ilmu dengan sederhana, semoga bermanfaat. Tak lupa untuk memberikan subscribe, like, dan share-nya di akun Bambang Sripno dan channel Bambang Sripno. Dengan bismillahirrahmanirrahim, mohon doanya semoga dapat sebagai amal ibadah. Mari kita mulai tutorial kali ini, yaitu dengan ruang penyimpanan HP menjadi longgar kembali. Perlu kita ketahui, apabila HP kita ada perintah untuk update file kita, kemungkinan ruang penyimpanan dalam HP tidak muat, maka ada perintah untuk menghapus file-file yang ada. Tentunya kita akan mengalami kebingungan file mana yang akan kita hapus. Untuk itu, hari ini kita bersama-sama mempelajarinya. Apabila di HP kita, di penyimpanan internal ada tanda merah. Ada tanda merah ini, penyimpanan internal merah, kemungkinan ruang penyimpanan kita sudah penuh. Makanya apabila ada perintah update pada aplikasi-aplikasi kita dalam HP kita, begitu kita update ada perintah untuk menghapus file yang ada karena tidak muat. Untuk itu, tanda merah ini merupakan tanda kemungkinan file kita sudah penuh. Nah, untuk itu, dengan adanya perintah tadi, maka kita membuat kemungkinan penyimpanan kita yang sudah penuh ini bisa kembali longgar kembali, sehingga untuk update file bisa, sehingga penyimpanan kita kembali berwarna. Belajar bersama berbagi ilmu dengan channel Bambang Sripno, dengan sederhana semoga bermanfaat. Kita selalu beramal dalam memberikan tolabul ilmi. Tak lupa berikan subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih. Mari bersama-sama kita mulai untuk tutorialnya, yaitu HP kita penuh aplikasi, tentunya membuat ruang penyimpanan kita menjadi penuh. Namun semua aplikasi ini perlu adanya pengupdatean. Makanya kita perlu membuat HP kita menjadi longgar kembali, tidak perlu menghapus file-file yang ada. Padahal biasanya kita menghapus file baik di galeri, itu kita hapusi semuanya, baik video maupun gambar-gambar yang ada kita hapus, masih saja ruang kita tidak muat. Untuk itu caranya adalah kita buat pengaturan, kemudian kita cari penyimpanan. Penyimpanan kita klik, kemudian penyimpanan internal yang sudah merah berarti sudah penuh, kita klik, kemudian kita cari data dalam cache. Data dalam cache kita hapus, yaitu menghapus data dalam cache untuk semua APL, kita oke. Sehingga memori sistem, aplikasi, gambar, video, audio maupun yang lainnya akan terhapus file-file yang tidak berguna atau sampah-sampah yang memenuhi aplikasi kita akan kita hapus, sehingga membuat penyimpanan internal kita menjadi longgar kembali. Penyimpanan internal menjadi berwarna biru yang semula berwarna merah, berarti HP kita sudah siap untuk menyimpan ataupun mengupdate file yang ada. Demikian, mudah kembali ya, kita mudah sekali kita dalam membuat ruang internal dalam HP kita menjadi longgar. Terima kasih dengan setianya bersama saya Bambang Sripno, telah belajar bersama untuk berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat.
Bagi yang belum memberikan subscribe, like, dan share, silakan untuk memberikannya. Dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.